Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome to back my channel Gelembos. Oh ya guys, kali ini saya mau lanjutin ngelanjutin sih. Kali ini saya mau nge-review ini nih. Develop. Saya mau review dev workshop. Saya mau nge-review market di workshop guys. Di sini juga ada trade, kalian bisa jual di sini. Urus trade union, kalian bisa jual, misalkan yang aku pakai kalian bisa jual, bisa dapetin. Oh ini sel kita udah jual, saya udah punya 16,2k. Di sini ada event-eventnya guys, kalian bisa ikutan event-eventnya di sini. Sunday sale ada di sini, bisa exchange, kalian bisa bikin, bisa beli jual di sini, top up tuh, keren-keren banget guys. Kedua juga kalian bisa top up ya. Kalian di sini bisa top up di sini guys. Bisa kalian mau beli ini nih, satu ini nih. Ini harganya 299.000. Kalian juga bisa top up. Cuman kalau saya belum top up, belum sama sekali saya belum top up guys. Kalian bisa top up pakai Google Play di sini guys. Terus slider gift 299 bagi yang kalian misalkan minat banget bisa top up di sini guys. Tapi ya bagus sih, lihat aja sendiri, ini bagus banget guys tuh, dari wings sayapnya keren banget. Kalian bisa top up, harganya 790, ini mahal banget guys sumpah. Nah ini World Neptune, kalian bisa dapat hero sama skinnya juga, ada efek-efek. Lihat guys, nih. Jadi di sini ada efek-efek yang gitu guys. Tuh, ada efek-efeknya gitu guys. Tuh, ini juga kalian efek-efeknya bisa gunakan di sendiri. Scan-nya itu, scan background ininya tuh kalian bisa kalian sendiri. Ini skin yang paling mahal menurut saya. Ini harganya 1 jutaan guys. Outfitnya 1 jutaan. Kalian bisa coba sendiri top up. Nah, jadi ini sebelah kanan kiri atas nih, ini sebelah kiri sebelah kanan ini ada scan. Ini ada 4 scan dari backgroundnya, dari skin ini guys. Dan sebelah tangan ini, di sebelah bawah kiri ini dari postur gerakan tubuhnya nih. Tuh, keren banget guys. Ada efek-efek api birunya gitu guys. Tuh, lihat guys, keren banget guys. Tuh kan, keren banget anjir. Ini skin-skin. Tuh, kalian tinggal pilih yang mana guys. Ini menurut saya ini keren banget sumpah. Tuh dari belakang ada aura-aura gitu nih guys. Tuh ada aura-aura yang punya guys. Kalian bisa, kalau yang mau kalian bisa top up di sini, tapi harganya lumayan guys, 1.090.000 outfitnya guys. Kalau pet, kalau pet juga di sini ada pet, paling harganya yang paling mahal 1.490.000. ini mahal banget nih pet ini nih. Tuh untuk nih good coin ini guys. Outfit dari petnya ya, ini keren banget guys. Tapi ya gitu, harganya mahal banget guys. Ini gear ya kan, nih. Ini misalnya saya punya hero tuh, kalau sini pakai keren banget begini guys. Outfitnya guys, keren kan. Ini yang sederhana nih, yang murahan guys. Yang nggak murah-murah banget sih, mahal juga. 99. Sama wings. Nah, misalkan saya ini beli ini guys, lihat nih guys. Keren banget kan, emas-emas begitu guys. Bagi kalian yang minat top up bisa
top up di sini guysnya, ada di Amon Channel juga, sama seperti di Mobile Legend ML. Di sini kalian bisa top up, harganya juga ada masing-masing tuh. Di sini kalian bisa pilih aja, tinggal pilih. Ada skin-skinnya banyak banget guys, ada 139.000, banyak banget. Kalian bisa, ini juga ada XP dengan ini juga nih, keren banget. Ada harganya juga lumayan guys, kalian bisa pilih mau yang mana. Sudah saya jelasin di sini. Sekarang saya mau masuk devlog, saya mau cari seragam lagi guys. Cuman kalau saya masih belum top up, saya cari yang gratisan dulu guys. Nah, kemungkinan nanti kalau udah levelnya udah tinggi bisa saya top up, kalau powernya udah maksimal ya. Nggak bisa, saya mau review ini nih guys, saya mau review workshop. Saya tiketnya kalau yang ungu ada 110, kalau yang gold ada 35. Saya mau coba yang gold dulu, kita dapat apa. 9, ayo coba dapat apaan kita. Oke, dapat ada yang legend 1, 2, ada 2. Oke, kita sekali lagi guys. 9, dapat legend lagi dong, 1, 2, 3. Oh alah, kita sekali lagi guys, 3 kali 9. Oke, kita dapat apaan nih. Oke, sama aja dapatnya guys, sumpah. Kita ganti yang ungu ya. Yang ungu saya ada 110 di sini guys. Kita coba lagi guys. Kita dapat apaan di sini nih? Kita dapat skin apa? Bukan skin sih kalau di sini. Kita dapat seragam. Ini kita diacak tuh buat milih antara legend, mythic sama warrior kali, atau nge-GM. GM kali. Kita sekolah-sekolah aja guys. Nanti kita bisa jual lagi kok. Di sini ada ininya 80, tinggal 80. Kita masih dapat apaan di sini guys. Kita masih coba-coba review ini workshop ya. Sinyalnya di sini jelek banget sumpah ya sinyalnya guys, sorry. Oke, kita coba lagi nih, dapat apa nih. Oke, dapat legend deluxe mode 1. Nanti kita buka guys bareng-bareng di sini. Kita buka, nanti kita dapat apaan? Dapat legend lagi dong. Ah, enggak ada. Tinggal 50. Oke. Kita lanjut, guys. Kita cari yang lebih menarik lagi. Oke. Kita terus mencari. Ah, gak dapat lagi. Tinggal 20. Ayo dong. Ya, tinggal 10. Ayo dong, please. Ya ampun, cuma dapat 1 terakhir. Ya, dapat apa nih? Ya, cuma begitu doang, guys. Enggak apa-apa lah, kita klaim aja ini nih. Lumayan tuh dapat ini kan lagi. Kita klaim lagi, guys. Dapat juga. Sekarang kita ganti. Di sini saya yang gold masih tinggal 8. Saya mau buka satu persatu. Satu tiket maksudnya, guys. Kita buka satu-satu. Barangkali kita dapat. Oke, 1. Saya habisin di sini semua, guys. Kita habisin semua, guys. Tiketnya kita habisin. Tuh, kita jadi digabungin gitu, guys, antara kanan dan kiri tuh. Kita jadiin apa? Ces. Nah, kan dapat. Dapatnya biasa terus. Sekali-kali kayak, nah, paling dapat ini doang, kristal Star Core Dragonium, guys. Masih kita coba, guys, kita dapat apa di sini. Oke, masih sama.
masih sama terakhir. Ayo dong. Set. Masih sama, guys. Kita belum beruntung. Oke, kita identifikasi di sini. Klaim. Kita identifikasi semua. Cereng, dapat apa? Cereng. Ya, sinyalnya mantap. Masih sama, dapat legend. Oke, nggak apa-apa. Kita pasang. Kita masuk ke setnya, guys. Kombinasinya, guys, di sini, guys. Kita mainin di sini. Oke. Nah, kan keren itu. Oke, cakep. Lanjut, guys. Nah, sinyalnya ini burik di sini, guys. Tuh, menyala biru, keren kan? Oke, level 2. Naikin lagi. Tuh. Udah ada mengkilap mengkilap. Udah kayak ada lampu apanya gitu, guys. Keren banget di sini, guys. Tambahin lagi. Kakinya cakep. Iya. Tuh. Kita kombinasiin di sini, guys. Biar makin keren. Oke, sekali lagi. Ayo dong. Iya. Ini juga biar mengkilap lagi. Terus. Kita update Instagramnya, guys, di sini, guys. Tuh, seperti biar menyala-menyala gitu, guys. Ya, keren banget. Makin keren kan. Tuh. Makin cakep. Nah, masuk ke legendnya nih. Nah, udah nih. Baru kita update. Nah, kita udah update di sini, guys. Kita udah update. Nah, setnya begini nih. Sebelumnya kan begini. Nah, sekarang begini, guys. Nah, habis begini nanti kalau udah legend nih jadi merah begini, guys. Kita tunggu tanggal mainnya nanti. Kita klaim tiket juga. Jadi seperti itu, guys. Pet, nah, bisa. Nah, ini petnya ini, guys. Kalian bisa top up di sini, guys. Tuh, ini yang udah ranking 1 ini, guys. Kalian bisa lihat. Dan pakai server HKT235 Aviana Loris. Atau ini asal mana? Ini player rankingnya, ya, guys. Kelas 1 dan nduk. Atau orang mana ini? Keren banget, sumpah. Lihat deh. Dia nggak salah, dia pakai Arcalina. Dia perempuan. Kalau yang kedua, oh, dia pakai Dragon, guys, di sini, guys. Lihat sayapnya keren banget, guys. Kalau yang ketiga, nah, kalian tiga ini Phantom nih, keren banget kan Phantom. Anjir, ada efek-efek kayak udah kayak skin epic apaan gitu loh di Mobile Legend. Ini keren banget sumpah, guys. Ini nih level paling atasnya, guys. Nah, kalau Bunny ranking di sini Igris the Luffy WSN atau nih orang mana. 9k PR nya tuh udah berapaan nih, 13,9k. anjir, dia ini pakai Dragon, guys. Kalau yang kedua, Dragon juga ya. Dragon juga keren banget, guys. Tuh, atau ini di sini sampai berapa nih, 100 kemungkinan. Oh ya, benar, nomor 100. Udah keren banget, guys. Cakep banget. Anjir, udah ada dapat tunggangannya tuh sih.
Gue belum dapat apa-apaan anjir. Di sini gue belum dapat apa-apa, guys, sumpah. Oh, kok masih sih? Oke, kita lanjut, guys. Masih ini. Kita lanjut. Oh, ini apaan sih? Oh. Epic, epic. Oh, masih, guys. Kita lanjut, guys, di sini, guys. Kita lanjut ininya, guys. Nah, ini udah nih. Ini belum kebuka nih, kalau yang udah kebuka apa nih? Oh, belum. Oh, ini belum nih. Gear. Ini apa nih? Oh, di sini ada turnamen, guys. Tuh. Oh, kalau bisa top up di sini, guys. Ini dulu. Di sini ada turnamennya, guys. Elite War. Duration, skill dan boss. Kita terus kita coba masuk, guys. Coba sebentar. Nah, ini apaan nih? Oke, guys, kemungkinan sekian dulu video dari saya cuman review top up sama workshop di sini, guys. Nanti kita lanjutin lagi. Tadi kan saya review ini nih, workshop saya screenshot aja ya, guys. Oke, sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Jangan lupa makan, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, sampai bertemu kembali, bye.